Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Taib ya talibat. Hadha al-yawm sanadrus al-maddah al-balagha عن أقسام الخبر. خلاص بحثنا عن هذا أقسام الخبر. ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام: أولا الخبر الابتدائي، ثانيا الخبر الطلبي، ثالثا الخبر الإنكاري. نعم يا طالبات، الخبر يعني ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. إذن الخبر ممكن يعني الصدق أو الكذب. وينقسم الخبر إلى ثلاثة. الخبر jadi خبر itu dia terbagi pada tiga. الخبر itu adalah satu berita atau satu pernyataan yang bisa jadi benar dan bisa jadi juga tidak benar, ya. Nah, jadi berita dilihat dari sisi audiens, ya, dari sisi nalarnya si audiens itu, atau dari sisi nalarnya si mukhatab, lawan bicara kita atau yang mendengarkan kita bicara, itu terbagi pada tiga. Yang pertama al-khabar al-ibtidai. Nah, al-khabar al-ibtidai ini adalah si pendengar itu, si mukhatab itu benar-benar pikirannya itu tidak tahu akan berita yang kita sampaikan. Nah, jadi benar-benar kosong pikirannya. Jadi benar-benar tidak tahu dengan berita itu. Maka dia disebut dengan al-khabar al-ibtidai atau dasar sekali, ya, tidak itu dasar atau permulaan. Nah, jadi tidak perlu di situ penekanan atau pengukuhan dengan menggunakan huruf-huruf taukid, ya. Kalau kita ingin memastikan atau mengukuhkan atau menetapkan sesuatu, kita perlu alat bantu, yaitu adawatut taukid, ya. Alat-alat taukid atau peralatan taukid atau huruf-huruf taukid untuk menegaskan atau mengukuhkan, ya, al-khabar al-ibtidai. Nah, jadi untuk yang pertama ini si mukhatab dia benar-benar tidak mengetahui akan berita ini. Dan ini juga terjadi di kalangan kita, kan, saat ini. Seperti contohnya di situ, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Baik, kanian khabar tarabi. Nah, ini ada sedikit penekanan, ada sedikit penegasan di sini, karena bisa jadi si mukhatab itu ragu, ya, dia ragu sehingga dia perlu untuk mengukuhkan keyakinannya agar dia yakin dengan apa yang disampaikan, ya. Jadi di sini perlu penambahan huruf taukid, ya. Nah, di sini hanya perlu satu saja huruf taukid. Kalau kita lihat contohnya di situ, inna ilaikum mursalun, dalam surah Yasin ayat 14, di situ Allah mengatakan inna ilaikum mursalun. Nah, di sini ada hikayat tentang utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam ketika mereka didustakan pada kali pertama. Maka Allah mengatakan inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian itu adalah orang-orang yang diutus, ya. Maka kalam ini
ditegaskan dengan kalimat inna, ya, dan jumlah ismiyah. Nah, ketika berita itu diingkari atau ditolak, maka namanya al-khabarul ingkari, khabar ingkar. Ketika mana khabar ini? Ketika si mukhatab itu dia mengingkari satu pernyataan. Nah, pada posisi ini maka perlulah si mutakallim itu menggunakan lebih dari satu dari perangkat taukid. Ya, perangkat taukid nanti akan kita bahas di bawah. Nah, contohnya Allah mengatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nah, kalau kita lihat di sini ada inna. Inna ini ta'kid, ya, harfu taukid. Kemudian ditegaskan lagi dengan lam. Di sini lam taukid. Ya, berarti ada dua di sini dia. Ya, karena ketika itu mereka datang kembali, utusan Nabi Isa ini datang kembali, namun tetap didustakan, dikatakan dusta. Maka Allah mengatakan kembali qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nah, di sini ditegaskan dengan dua pernyataan taukid, ya. Yang pertama inna, lalu yang kedua menggunakan lam taukid. Baik, ya talibat, ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Itu hanya sekedar pengulangan saja. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. As-safha tamaniya wa tharasun. As-su'an, ma al-farqu bayna al-khabar al-talabi wa al-khabar al-inkari? Ma al-farqu baynahuma? Apa perbedaan di antara khabar talabi dan khabar inkari? الفرق بين الخبر الطلبي والخبر الإنكاري هو أن الخبر الطلبي يحتاج إلى مؤكد واحد. Nah, jadi bedanya itu antara khabar talabi dan khabar inkari adalah khabar talabi itu dia yahtaj ini perlu, yahtaju ila muakkadin wahidin, perlu hanya pada satu penegasan saja atau satu huruf taukid. Li'anna al-mukhataba mutaraddidun. Karena kenapa? Karena si mukhatab ini mutaraddid fil hukmi talibun li ma'rifatih. Jadi dia ragu dalam satu pernyataan yang dia perlu untuk mengetahuinya. Misalkan kalau kita bilang hujan turun gitu, ya, al-matar atau nazal al-matar, nazal al-matar, hujan telah turun. Nah, itu dia di posisi si al-khabar al-ibtidai, ya, nazal al-matar, hujan telah turun. Nah, lalu kita si mukhatab ini mungkin dia ragu, lalu kita tambahkan satu huruf taukid, bisa menggunakan qad nazzala al-matar, sesungguhnya telah turun, sesungguhnya hujan telah turun. Qad nazzala al-matar. Ketika khabar itu diingkari, maka perlu penambahan dua perangkat taukid. Yang pertama bisa kita pakai innal matara qad nazala, sesungguhnya hujan itu sungguh-sungguh telah turun. Nah, begitulah contohnya. Baik, ya talibat. Nah,
amman khabarul inkari fahuwalladhi yahtaju ila mu'akkadain fa akthar. Maka si khabar ingkari ini, maka dia perlu kepada dua pengukuhan atau dua penegasan, fa akthar atau lebih. Nah, bisa jadi penegasan itu menggunakan dua huruf taukid atau lebih gitu untuk meyakinkan si mukhatab. Li'anna al-mukhataba munkirun lil-hukmi alladhi yuradu ilqa'uhu ilayhi mu'takidan khilafu. Jadi karena si mukhatab ini mungkin mengingkari pernyataan yang dimaksudkan untuk disampaikan kepadanya sebagai keyakinan untuk apa yang dia berselisih dengan pernyataan itu. Ya. Jadi itu bedanya kalau al-khabar at-talabi huwa yahtaj ila mu'akkadin wahidin, hanya perlu satu penegasan saja. Lau al-khabar al-inkari huwa yahtaj ila mu'akkadain fa'akthar, perlu dua penegasan ataupun lebih, tergantung pada kondisi si mukhatab. Idan ya talibat, mafhum insyaAllah. As-su'alu tali, ma hiya mu'akkadatun khabar? Ma hiya mu'akkadatun khabar? Apa sajakah perangkat-perangkat ta'kid atau taukid yang digunakan untuk si khabar ini? Nah, yang pertama, al-mu'akkadat al-mashhurah ya, pentakitan yang masyhur itu adalah yang pertama, inna. Innal maksurah, wahiya allati tansibul mubtada isman laha wa tarfa'ul khabar khabaran laha. Jadi inna itu dia hamzahnya berbaris kasrah, inna, inna. Dan dia itu menasabkan mubtada sebagai isim bagi si inna ini. Lalu watarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabar sebagai khabaran laha, sebagai khabar bagi si inna. Kaqaulihi ta'ala, seperti firmannya Allah ta'ala, inna wa'adallahi haqqun, inna. Inna harfu nasbin, wa'adallahi, wa'adallah ismu inna mudaf, Allah mudafun ilaih, haqqun khabar inna. Idan al-mu'akkadat bi harf inna al-maksura kathirun fil Qur'an al-Karim, mithlu hadhin kalimah, hadhin ayah. Inna Allah sami'un alim, hada huwa. Thumma ba'da dhalik, innahu huwa sami'un alim, inna fi ikhtilafil layl, inna fi ikhtilafil layl wan nahar, wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas, hada nafsul harf inna. Thumma ba'da dhalik anna al-maftuha, anna al-hamza futihat, anna futihat al-hamza, anna al-maftuha
وهي التي تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. Nah, sama juga tugasnya sama seperti inna juga. Kaqaulihi ta'ala kul innama yuha ilayya in annama idahukum ilahun wahid. Nah, di sini annama. Nah, ada beda antara inna dan anna. Kalau inna itu dia akan terletak di awal, sementara anna dia akan terletak di tengah. Ya, itu bedanya. Maka tetapi inna bisa digunakan setelah, bisa diletakkan setelah fi'il qala yaqulu qul, seperti dalam ayat surah Al-Baqarah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qala inna, nah, setelah kata qala atau yaqulu qul, dia menggunakan inna. Nah, sementara anna dia biasanya terletak di tengah ayat atau tengah kalimat. Nah, jika ada huruf inna atau anna, maka itu sudah di situ ada penekanan, ya, penegasan di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah lamul ibtida. Lamul ibtida ini lam wahiyal lati taqa'u fi sadril jumlah wal lati tufidu taukidu matmunil jumlah. Lam ibtida ini lam yang terletak di awal, wahiyal lati taqa'u fi sadril jumlah, dia yang terletak di awal jumlah dan yang memberikan faedah penegasan akan kandungan jumlah tersebut, isi dari jumlah tersebut. Kaqaulih ta'ala walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh-sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Nah, lamul ibtida' ini dia tidak la yu'athiru al-kalimah, dia tidak mempengaruhi kalimat, maksudnya dia tidak merubah i'rabnya. Nah, kemudian yang keempat, yang keempat nun at-taukid, dua nun taukid, wahuma as-sakilah wal khafifah, yang keduanya itu adalah sakilah berat, wal khafifah ringan. Kalau dia sakilah bisyaddah bitasydid musyaddadah, law khafifah bisukun harakatuhu sukun khafif. Wa yuakkidani al-fi'l al-mudhari wa fi'l al-amr, dan kedua-duanya ini, nun taukid ini, dua nun taukid ini dia mentaukidkan fi'il mudhari dan fi'il amar saja. Fi'il madi tidak boleh yamtani'u min at-taukid. Ya, jadi fi'il madi tidak boleh ditambahkan nun taukid. Jadi hanya dua ini saja, fi'il mudhari dan fi'il amar. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ini nanna, ini as-sakilah, nun taukid sakilah, ya, karena ada syiddahnya. Nah, kemudian
Yang kelima ada al-qasam, sumpah. Wa huwa 'inda an-nuhati jumlatun yu'akkidu biha al-khabar. Dan dia menurut di kalangan ulama nahwu merupakan satu jumlah yang menegaskan dengannya satu berita. Qaulih ta'ala wal 'asr, demi masa. Waw harful qasam. Innal insana lafi khusr. Ini juga penegasan inna harfu taukid. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Idzan al-qasam huwa min al-mu'akkadat al-khabar. Berikutnya keenam, amma syartiyah. Ia harfu syart yufid tafsir wa tawqid. Syart ini huruf amma syartiyah. Dia merupakan satu huruf syarat yang memberikan faedah tafsir secara terperinci, wa tawqid, dan menegaskan. Qaulih ta'ala Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma huna yufid at-tafsir wa at-tawkid fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya Allah tidaklah malu untuk menciptakan satu perumpamaan, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Thumma ba'da dhalik. Ya. Ahrufut tanbih, huruf-huruf tanbih atau peringatan. Wa hiya ala al-istiftahiyah, sebagai pembuka. Qaulih ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ala innahum humul mufsidun. Ala harfu tanbih. Wa mithalun akhar, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Wa amma aidan al-istiftahiyah wa tuksaru qabla al-qasam allati ta'ti ma'na haqqan. Jadi ada juga amma itu termasuk huruf tambih juga, dan dia banyak digunakan sebelum huruf qasam, dan dia bermakna haqqan, maksudnya yang bermakna sebenar-benarnya. Qawli Abi Sakhrin al-Duhali, seperti perkataan Abi Sakhrin al-Duhali al-Hudali, amma walladhi abka wa adhaka walladhi amata wa ahya walladhi amruhu al-amr. Amma, ingatlah, walladhi, dan orang-orang yang abka, menangis, tertawa, dan orang yang mati dan hidup, dan orang-orang yang urusannya adalah sebuah urusan. Jadi ada dua huruf tambih, ala dan amma. Jadi jika melihat ada kata ama atau ala, maka dia merupakan khabar at-ta'kid, ya, satu penegasan dalam suatu berita. Kemudian yang kedelapan, ahrufuz ziyadah, huruf-huruf tambahan. Wa hiya katsirun minha al-ba, dan dia sebenarnya banyak sekali, di antaranya adalah huruf ba. Fi qawlihi ta'ala wa ma rabbuka bidhannamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhan kamu
menzalimi hambanya. B di sini huruf ziyadah. Wa minha, dan di antara juga ada min. Fi qouli ta'ala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Min di sini adalah huruf ziyadah. Selain dia di sini posisinya adalah harfu jar, dia merupakan huruf ziyadah. Kesembilan, dhamirul fasl. Dhamir mumfasil. Wa huwa min muakkadil jumlah, dan dia merupakan penegasan dalam satu jumlah. Kaqawli ta'ala in tarani ana akun laminka madlam wa walada. Ana huna dhamir mumfasil. Nah, jika terdapat kalimat ana di tengah-tengah, maka dia menjadi ta'kid. Dan ke-10, taqdimul fa'il fil ma'na ala fi'lih, mendahulukan fa'il dari segi maknanya terhadap fi'ilnya. Kaqawli ta'ala wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah yang akan memelihara kamu daripada manusia. Wa qawluhu ta'ala wallahi la yahdil qawmal fasikin. Ya, mendahulukan fa'il dalam memberikan pengertian dalam daripada fi'ilnya. Di sini fa'ilnya adalah Allah. والسين والسوفا وهما مختصان مختصتان بالفعل المضارع ويخلصانه للاستقبال كقوله تعالى أولئك سيرحمهم الله ويدلان على وعد أو وعيد. Jadi sin dan saufa ini dia biasanya khusus hanya untuk fi'il mudhari' saja, dan maknanya itu untuk yang akan datang dalam istiqbal. Ya, seperti Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu Allah yang akan menyayangi mereka. Sa di sini di situ akan bermakna taukid, ya. Jadi di sini menunjukkan ayat ini atas janji baik dan atau janji buruk. Baik ya talibat, hada huwa darsul yaum, bahasna an al-khabar, aqsam al-khabar, wa wal-farq bain al-khabar al-talabi wa al-khabar al-inkari, wa ma wa muakkadat al-khabar. سنستمر في المحاضرة السابقة القادمة في المحاضرة القادمة إن شاء الله. شكرا على حسن اهتمامكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو هناك سؤال اسألي في وصف. شكرا إلى اللقاء ومع السلامة.